Seorang pria ditangkap petugas keamanan stasiun Buaran, Jakarta Timur setelah melecehkan seorang penumpang wanita di kereta komuter lain. Pelaku diserahkan ke Polres Jakarta Timur untuk diperiksa lebih lanjut. Pria J diamankan petugas keamanan stasiun Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur setelah melakukan perbuatan tak senonoh kepada salah satu penumpang wanita dalam kereta komuter lain. Korban yang hendak menuju stasiun Kampung Bandan dari stasiun Bekasi tiba-tiba dipepet pelaku yang sengaja menempelkan kemaluannya ke tubuh korban di stasiun Klender Baru. Korban yang panik langsung berteriak dan meminta tolong pada petugas keamanan. Pelaku kemudian diturunkan di stasiun Buaran bersama korban untuk dimintai keterangannya. Selanjutnya pelaku dan korban dibawa petugas stasiun ke Mapolres Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Satuan Reserse Kriminal Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.